Sebuah mobil box masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter akibat terbawa longsor di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun mobil box rusak parah. Sebuah mobil box terbawa arus longsor di Kampung Cangkuang, Desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya mobil rusak parah karena terbawa material longsor dan tertimpa tanah dan batu. Puluhan warga bergotong royong mengevakuasi mobil dengan alat seadanya karena medan yang terjal dan tidak memungkinkan mendatangkan alat berat. Menurut pemilik mobil, longsor yang terjadi di wilayah ini akibat hujan deras yang terjadi semalaman hingga mobil yang terparkir di garasi di samping rumahnya terbawa material longsor dan masuk ke jurang sedalam sekitar 10 meter. Hujan besar, terus airnya tinggi, lalu longsor gitu. Iya, ke bawah longsor. Dalam ada kejadian longsor di rumah Bapak Jajang dan asal mulanya dari sumber air yang turun dari pegunungan naik ke garasi, jatuh dan mobil terbawa, bawa longsor ke bawah. Atas kejadian ini warga khawatir longsor susulan akan terjadi. Selain itu warga juga khawatir terjadi banjir lantaran intensitas hujan masih tinggi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juhariono, iNews melaporkan.